Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan tengok tajuk berkenaan dengan Kanon Map. Okey, untuk Kanon Map adalah the next step selepas daripada truth table. Kalau sebelum ni kamu belajar, hari tu saya dah terangkan macam mana daripada expression ke truth table. Lepas tu daripada truth table ke K-map. Macam mana kita transform kepada K-map. Okay. Apa sebenarnya K-map? K-map ataupun Kanon map ni, okay, dia akan provide satu sistem yang mana kita kata satu teknik yang mudah untuk meringkaskan Boolean expression. Sebab kalau kata kita tengok ada setengah expression tu dia terlampau banyak terms kan. Kamu pernah tengok kan yang K lebih daripada 4, 5 kan. Jadi, okay, salah satu cara untuk kita ringkaskan selain menggunakan Boolean Algebra Law ataupun Rules. Okay, kita sebelum ni kamu belajar kan Boolean Algebra Law ataupun Rules. Yang itu, selain daripada tu, kita boleh pakai K-Map juga. Salah satu cara. Okay, jadi melalui K-Map ni, kita kata expression yang paling simple sama ada SOP atau POS, okay, sum of product ataupun post product of sum, okay, boleh kita hasilkan. Ingat lagi kan sum of product apa dia, product of sum tu apa dia kan, okay. So kalau kita tengok, okay, kat sini ada juga selain daripada Kanon Map, kita ada juga Queen McCluskey dan juga Espresso Algorithm. Okay, tapi yang ini saya cuma just mention untuk teknik adalah jenis-jenis teknik selain daripada Kanon Map lah untuk simplification. Okay, so kita tengok untuk K-Map dia terdapat beberapa cara untuk develop K-map ni. Okay, yang ini kita tengok untuk tiga variable, three variables K-map. Okay, three variables K-map kita susun macam ni lah. Okay, kalau kita tengok macam mana dia kata three variable K-maps ni kita boleh dapat table macam ni. Okay, sebab three variable ataupun variable ni ingat lagi kan variable apa dia? Variable ni sebab hari tu kamu belajar variable terms dengan juga literal kan. Okay, yang variable ni adalah yang A, B, C lah. Okay, so kalau kata kita dalam tu ada A, B, C, dia ada kita kata input lah. Okay, dalam terms tu ada tiga variable. Contohnya A, B, C. Okay, kalau empat variable A, B, C, D. Okay. So ni saya tunjuk untuk three variable lah. Okay, so dalam dia punya tu, okay, ni sebenarnya yang kamu dapat value-value ni adalah daripada truth table. Okay, sebelum ni kamu dah belajar kan truth table untuk apa? Tiga input, okay, tiga variable. Ingat lagi kan? Okay, so saya tunjuk kat sini. So kita kata macam biasa dia ada A, B dan juga C lah. Okay. So output ni saya namakan dia sebagai X. Okay. So A, B, C ni sekarang ni kita transform dia kepada ni table ni. So A, B, C. Okay, yang kamu nampak kosong-kosong ni adalah okay. Kosong-kosong ni adalah kalau kita tengok kosong-kosong ni merujuk kepada table sebenarnya. Okay. So kosong. 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 Okay. So kosong-kosong-kosong kita akan buat sehingga table dia menjadi paling last sekali. Satu. 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 Okay. So value yang ini. Okay. Value yang ini adalah yang ini. Kalau kosong-kosong-kosong. Kosong, B kosong, C kosong. Ya, yeah? Okay. Dia akan sampai satu, satu, satu. Okay, so dia punya penyusunan dia macam ni. Kenapa dia tak susun kosong, 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 satu, 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 kosong? Kenapa dia tak susun macam biasa? Sebab kita tahu dia ada kosong, 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 satu, satu, kosong, satu, satu. Kan? Okay.
Untuk dari segi penyusunan, perubahan tempat ni hanyalah satu tempat apabila daripada table ke satu table. Jadi kamu kena buat penyusunan macam ni lah. Okey, apa yang ada dalam ni? Okey, apa yang ada dalam ni adalah sebenarnya value daripada output. Okey, contoh, sebagai contoh. Okey, contohnya kata kat sini, kamu punya X pada value ni adalah 1. Okey, kita kata yang ini adalah sum of product lah. Okey. Ni adalah value untuk sum of product. Okay. Kita tengok ABC not ni. Okay, so kita kata X dia adalah 1. Kita kata salah satu dia lah. Okay. Sekiranya kita variable nanti kita akan tengok, dia akan terbahagi kepada dua cara lah. Satu POS, satu juga, satu lagi adalah SOP lah. Okay, sekarang ni saya tunjuk untuk SOP. Okay, so secara generalnya, okay, ni kita kata sekiranya sel-sel ni adalah merujuk kepada value yang berikut ni lah. Okay, sekiranya variable tu A equals to 0, okay, B equals to 0, C equals to 0, so dia punya variable, kita akan baca dia kat sini, yang dalam sel ni adalah A bar, B bar, C bar. Okay, so each variable tu represent dia punya value yang kat sini. Okay, sekiranya kita baca sini A bar, B bar, C, satu kan? Okay, so dia akan jadi A bar, B bar, C. Okay, manakala yang ni kita tengok A untuk sel ni eh. Okay, so kotak-kotak ni kita panggil sel lah. Okay, untuk A sama dengan kosong, B satu, C kosong, kita akan panggil A bar, B, C bar. Okay, so benda ni akan kita fill in sehingga lah terakhir eh. Yang terakhir semua sekali lah A, B, C. Yang mana dia represent A satu, B satu, C satu. Okay, so kita tengok untuk next. Next adalah untuk for variable. Okey, untuk for variable, okey. Kalau tadi kita tengok pasal apa dia punya table tu cuma 8. Okey, yang ini 16 kan? Okey, so kita ingat balik, okey, ingat balik yang sebelum ni kamu belajar kan? Ha, boleh tengok nota daripada sebelum ni lah. Okey, so kita tengok sebab K-map ni apa-apa value daripada truth table kita akan transform ke dalam key map lah. Kita boleh transfer dia punya value. Okay, so kita tahulah sebelum ni saya dah ajar kan, yang mana kita tahu kalau 3 variable 2 power of n, n adalah number of input kan. Okay, so n adalah number of input. Sekarang 2 power of 3, so equals to 8, yang mana kita tahu dia represent 0 hingga 7. Okay, 0 hingga 7 punya value, yang mana 0 in binary adalah 0, 0, 0, 7, 1, 1, 1. So, value ni yang kita akan masuk dalam truth table dan seterusnya kita akan transform kepada K-map lah. Okay, so kalau dia 4, kalau dia 4, 2 power of 4, so equals to 16. Okay, yang kita tahu 16 start from 0 until 15. So, dalam decimal, in binary, dia represent 0, 0, 0. Okay, untuk untuk 0 and then untuk 15 dia adalah 1, 1, 1. Okay, so that's why kamu punya ni, kamu tengok dia punya ni, okay, untuk 4 variable, 4 variable dalam setiap cell dia akan read semua sekali variable ni eh, untuk terms ni. Okay, A bar, B bar, C bar, D bar, yang mana represent semua variable dalam value kosong. Okay, so dia proceed. Kalau kamu tengok, okay, ni semua kosong kecuali D. So dia akan baca A bar, B bar, C bar, D bar. Okay, sampailah the last. Okay, sampai the last value which is A, B, C, D, semua adalah 1. Okay, so dia akan read as A, B, C, D. Okay, so ini yang kamu akan dapat lah. Okay, untuk for variable K-map. Okay, so kita, ini pengandalan untuk jenis-jenis, bukan jenis lah, kita kata cara macam mana kita nak menulis daripada truth table kepada K-map. Okay, so kita pergi seterusnya iaitu K-map.
SOP minimization. Okey, yang mana kat sini ada beberapa perkara yang kamu kena tengok. Okey, seperti yang tadi saya maklumkan sekali lagi. Okey, yang saya maklumkan sekali lagi, KMAP digunakan untuk simplification. Okay, simplification Boolean expression for their minimum form. Okey. So, kat sini kita tengok dalam expression yang kita minimizekan ni, okay, dia akan mengandungi beberapa possible terms lah dalam keadaan dalam paling minimal. Okay, so kita kata contains will contain the fewest possible terms with the fewest possible variable per terms. Okay. Yang pertama, KMAP ni dia akan menghasilkan bilangan terms yang possibility lah. Kita kata ini possibility. Okay, possibility terms. Terms tahu kan? Terms yang kita buat yang dalam dia tu ada A, B, C. Two terms lah. Dan juga variable. Okay. So, dia kata terms dengan variable, possibility boleh jadi sikit. Okay. Step dia kat sini. Okay. First kali, mapkan standard expression on KMAP. Okay. Daripada true table, okay, ni tengok saya punya ni adalah, ini adalah apa dia? Okay. Ini adalah SOP. Okay, ini ada SOP. So, grouping the first. Kalau SOP, hari tu kamu belajarkan sum of product. So, dia punya terms adalah equal to 1. Okay, so kita tengok apa yang dia maksudkan. So, kena ingat, untuk minimization menggunakan KMAP, dia ada 3 step. Okay, map expression on KMAP. Okay, daripada truth table kepada KMAP atau daripada expression kepada KMAP. Lepas tu, groupkan satu dia. Lepas tu, baru kita identify. Okay, identify dia punya grouping. Okay, expression untuk setiap grouping. Okay, so kena ingat 3 benda ni. Okay, baru kamu boleh hasilkan dia punya ni lah. Okay, example kat sini. Okay, so first kali highlight. Dia kata standard SOP expression. Okay, apa dia standard SOP expression? Standard SOP expression bila setiap terms, okay, ni saya kata 3 variable kan? Okay, variable dia ada A, B, C. Okay. So, 3 variable example lah ni. Okay, A, B, C example dia. So, untuk standard SOP expression, okay, kita dalam terms tu dia akan ada A, B, C. Ha, itu adalah standard. Okay, maksud dia normal dia adalah A, B, C. Tak kisahlah dia A bar, B bar, C ataupun bar, B, C bar. Okay. So, yang atas ni dia adalah value untuk variable tu. Tapi dia standard bila dia ada 3-3 tu. Ada A, B, C. Untuk setiap tu. Ni ada ini, ini, ini. Okay. Sekarang, okay. Sekarang apa yang kamu kena buat? Okay. Kita dapat soalan macam ni kan? Okay. Expression ni. Sekarang masukkan dalam KMAP. Okay. Cerita dia kat sini bila dia kata maps, maps the following expression on KMAP, maksudnya kamu kena masukkan expression ni, transform dia ke dalam KMAP. Okay. So, kita tengok. Okay. So, kita tengok berapa variable. Okay. First kali, berapa variable kat sini. Okay. So, dia ada variable. Kat sini variable ada 3 variable. Okay, A, B, C. Okay, bila 3 variable, 2 power of 3 equals to 8. So, 8 awak tahu table dia ada 8, kan? 0, 0, 0 until 1, 1, 1. Okay, so, dia adalah table untuk 3 variable. Ada 8 cell ni lah. Okay, so sekarang ni, tengok expression dia. Okay, expression yang dia bagi adalah yang ini. Kita rewrite balik dia. A bar, B bar, C. Okay, so kita masukkan value kat sini lah. 0, 0, 1. Yang ini pula, A bar, B, C bar. 0, 1, 0. Okay. A bar, sorry, A, B, C bar. Yang ni A, B, C. Okay, sekarang kita ada dah value-value ni. Okay. So, apa yang kita nak buat? Bila dia kata SOP, SOP dia punya equality untuk terms dia adalah sama dengan 1 kan? Okay, so masukkan 1 dia dekat yang ini. Okay, tengok 0, 0, 1. Okay, 0, 0, 1. So, masukkan kat sini. Okay, yang next,
0, 1, 0 dapat sini. Okay, so kita tengok dia ada berapa terms. 1, 2, 3, 4 kan. Okay, so maksudnya 4 ni represent ada 4 value 1 di dalam cell ni. Okay, so ada 1, 1, 1, 1. Okay, so sekarang ini cara macam mana daripada expression nak masuk ke dalam K-map. Okay, so kita tengok. Tadi saya dah tunjuk yang ini. Okay, so untuk yang ini saya tunjuk dulu yang ini. Okay, macam mana cara nak mapping daripada expression ke dalam K-map. Okay, sekejap lagi kita akan tengok macam mana cara kita nak dapatkan expression yang paling simple. Okay, sekarang ni awak tengok identify. Kalau kita tengok, kita ada 4 terms dan 3 variable kan? Okay, so kita tengok kat sini lah. Sekejap lagi kita akan tengok macam mana nak jadikan dia simple. Okay, ni saya bagi contoh untuk 4 variable pula. Okay, cara yang sama. Okay, identify dulu. Okay, dia punya ni dia nak apa? Standard SOP expression. Standard SOP expression ni maksudnya dalam setiap term tu lah, saya ulang sekali lagi, dan setiap term tu dia ada semua sekali variable. Okay, kalau kita ada 4 variable, semua tu ada 4 variable lah. Okay, so kita tengok sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 terms. Ya, yeah? Kita ada 7 terms. Okay, macam biasa, copy balik dia punya terms dia ni. Okay. Copy balik and then kita rewrite balik value dia dalam bentuk binary. Okay, kalau A bar, apa saja yang bar kita akan representing 0 sebab awak tengah buat SOP. Eh, sebab SOP punya ni. Okay, so sekarang A bar, B bar, C, D. So A kosong, B kosong, C satu, D satu. Okay, sama juga yang ni. Kosong, satu, kosong, kosong. Okay, A 1, B 1, C 0, D 1. Okay, kita rewrite ni sampai habis semua terms yang kita tengok. Okay, lepas tu dah siap. Okay, so each daripada terms ni kita masukkan sebab dia kata terms untuk SOP equality dia adalah 1 bersamaan dengan 1. Okay, so kamu masukkan nilai 1 untuk setiap value yang ada kat sini. So, let's see, tengok macam ni. 0011. Okay, 0000011. So this one is represent dekat sini. Okay, then proceed for next step. Okay, 0100. 0100. Okay, so awak tengok eh, clear eh. Dekat sini, cell ni saya dah bagi terms yang ke atas ni. Okay, dalam expression ni, kebiasaannya dalam expression ni semua akan kita masukkan dalam cell. So kalau kata ada 7 terms yang ditulis di sini, maksudnya bilangan nilai 1 akan ada 7 juga di sini. Okay, kita tengok yang ni lah. Okay. Okay, yang tadi standard. Okay, ini standard. Saya tunjuk macam mana nak map dulu eh. Kita ada beberapa step sebelum kita pergi ke step seterusnya. Sekarang ni saya baru step satu. Map expression on key map. Saya tak buat grouping lagi ni. Okay, saya baru map. Okay, saya tunjuk macam mana kalau dia 3, macam mana kalau dia 4. Okay, so untuk non-standard, okay, non-standard ni pun selalu juga kamu jumpa. Okay, ni adalah luar daripada kebiasaan. Kalau sebelum ni standard dia ada semua sekali variable, tapi kalau non-standard dia berbeza. Okay, non-standard dia boleh ada ataupun kita kata dalam terms tu, okay, kita kata yang ini. Okay, sekiranya yang mana dah lupa tu boleh tengok balik semula nota-nota yang sebelum ni. Okay, saya ada cakap terms apa dia kan, literal apa. Okay, so kena tengoklah variable apa. Okay, so terms yang ini. Okay, so kita ada 3 terms. 1, terms 2, terms 3. Okay, variable yang A, B, C ni. Okay, sekarang non-standard. Non-standard ini dia cuma ada term satu ni, dia ada A sahaja, B dengan C tak ada. Okay, kita tengok kalau term B ni pula C sahaja tak ada. Okay, so dalam term 1 dengan term 2, term
SARS-1 and SARS tu dia kurang variable daripada variable asal dia, yang mana kita tahu dia ada tiga variable. Okay, so itu adalah non-standard. Okay, cara macam mana kita nak buat? Okay, next kita tengok. First, expand terms. Maksudnya expand terms, kita tengok possibility value yang ada. Okay, let's say kalau kat sini A, okay. A, kita tahu value dia adalah A bar. Okay, so dia A bar. Sekarang kita ada juga B dengan C. Okay, untuk value B, C yang tak ada, kita akan expand. Maksud expand ataupun listkan all possibilities value untuk B, C. Okay, that's why awak tengok kat sini B, C dia akan ambil 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Dia listkan possibility. Okay, so kamu punya A bar dia akan jadi banyak lah. Okay, so kat sini so sekarang yang ini pula, ini first kita dah ada dah value A dengan B bar. So kita ambil, just ambil A dengan B bar sahaja. Okay, so possibility C punya value adalah 0 ataupun 1 sahaja. Okay, so kita kena listing benda ni. Kena expand. Okay, expand terms. Okay, A bar boleh jadi A, B, C. Ataupun A bar, B bar, C. Ataupun A bar, B, C bar. Ataupun A bar, B, C. Okay, so tu kita kena tahulah. Eh? Okay. So sekarang barulah masukkan kamu punya satu. Okay, value satu tu kat mana? Okay, so 0, 0, 0, 1 kat sini. 0, 0, 1, 1 di sini. Apa saja value yang hasil kat sini dalam terms ni, so kamu kena letak dia punya satu. Okay, dekat dalam cell yang ditunjukkan kat sini. Okay, so maksudnya kat sini ada 7 sel. So, 1 akan ada dalam 7 sel daripada 8 sel yang kat sini. So, that's why kamu tengok cuma 1 je sini kosong. Kan? Okay, so itu untuk 3 variable. Okay, kalau 4 variable, sama jugalah 4 variable cerita dia. Kita nak tahu non-standard dengan standard tu. Okay, non-standard macam biasa. Dia tak akan ada all variables dalam satu terms. Okay, macam ni dia cuma ada BC saja. AB, ABC. Yang lain ni ada lah. Okay, dalam ni, yang tiga ni, awal ni, dia tak ada. Dia tak cukup. Empat. So, itu adalah non-standard. Dia tak salah pun. Cuma dia adalah luar daripada standard SOP expression lah. Okay. As usual, first kali kena expand dia punya terms. Okay, expand dia punya terms macam yang sebelum ni. Kita ada dah value BC bar. Okay, kalau boleh awak letak placing dia sama lah. Okay, bawah dia punya variable tu. So senang kita nak recheck punya apa possibility. Kalau macam ni ABC, BC bar, B bar, C bar. Okay, so A dengan D kita tahu possibility 0, 0, 1, 1. Okay, yang ini 0, 1, 0, 1. Okay, so kita tahu yang ini remain sama, 0, 0. B, C, B bar, C bar tak pernah berubah. Cuma kita nak expand possibility untuk B bar, C bar ni A apa, D apa. Okay, that's why kita akan dapat yang inilah. Okay, sama juga dengan ni. A bar, sorry, A, B bar. So kita tahu A, B bar ni tak pernah berubah lah. Value dia tetap A 1, B 0. Okay. So C dengan D saja dia punya possibility. So kamu akan dapat dia punya ni. Buat sehingga terms yang akhir. Okay, kalau ada 6 term, 6 lah. Okay. So, bila kamu dah listing daripada 6, bila non-SOP ni, non-standard ni, dia akan menghasilkan lebih banyak terms lah sebenarnya. So, dia akan hasilkan lebih banyak terms. Jadi dia akan daripada 6 tu, dia akan jadi lebih daripada tu lah. So kita tengok kat sini kita ada 13. 13 13 terms daripada 16. Okay. So kita akan masukkan value-value dia. Okay. So kita akan masuk value-value dia. Kat
tempat-tempat yang kita nyatakan. Okey, cuma yang ini ada beberapa. Okey, dia kat sini kita akan dapat terms yang sama. Contohnya macam ni. Untuk terms yang ni dia 110. Okey. Just kita replace je lah. Kita remain je lah kat situ. So, tak ada masalah pun. Okey. Sebab dia akan ada beberapa yang ini, ini, yang ini dan ini. Okey. So, dia ada beberapa value. Kita tengok. Okay, contohnya macam yang ini, ni pun ada juga. Terus yang ada beberapa yang share possibility yang sama. Ini. Okay, so kalau kata daripada terms yang ada ni, bila kamu dah fill in dia, dia berulang balik semula kat sini. So tak ada masalah lah, just remain je lah value satu pun. Tak perlu nak ni kan, tak perlu nak ignore ke apa ke. Sebab dia masih memang adalah satu. Sebab dia ada possibility yang dia redundant lah kat sini. Okay, so selesailah okay, daripada expression ataupun truth table, kita map ke dalam key map. Okay, itu adalah step pertama. Okay, sekarang step kedua. Kita groupkan dia. Okay, grouping first. Okay, grouping value ones in each key map. Okay, grouping value one in each key map. Okay, kita bagi tengok contoh. Okay. Grouping keymap ada beberapa ni. Okey, kita tengok kalau kata yang ini kita grupkan satu. Okey, sekiranya dia bersebelahan, kita boleh grupkan. Okey, untuk grupkan kita boleh buat beberapa. Okey, actually grouping ni adalah untuk memudahkan sebab kita akan terms dia ni ada beberapa ni, kita akan ambil dia jadi lebih simple lah. Okey, grouping dibagikan kepada grouping 1, grouping 2, grouping 4, 8 dengan 16. Okey. So sekarang ni untuk three variable kita cuma ada 1, 2, 4, 8. Kalau four variable kita akan sampai 16. Eh? Ni saya tunjuklah cara macam mana nak grouping dia. Okey, sekiranya ini dia single kat sini, sebelah ni tak ada apa-apa, kamu groupkan dia sahaja. Okey, sekiranya dia boleh bersebelahan, ada dua value satu yang bersebelahan kotak, bersebelahan sel, okay, kita boleh groupkan dua. Okay, dia tak boleh cross macam ni eh. Kamu kena side by side lah. Okay, so, sini dengan sini. Dia tak boleh sini dengan sini. Okay, kalau yang ini contoh untuk empat. Okay, so empat dia boleh grouping macam ni. Satu, dua, tiga, empat. Bersebelahan, kotak bersebelahan. Ataupun yang ini, 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 ini. Tak ada masalah. Okay, untuk value 4. Eh? Okay. Ini salah satu cara yang biasalah. Okay, tetapi sekiranya satu lagi cara. Okay, sekiranya untuk grouping 2. Okay, yang ini maksud dia wrap around agency. Maksud wrap around agency tu, dia boleh buat grouping macam ni. Kita tengok, okay, ini group 2 yang bawah ni dengan 2 yang atas ni. Okay. Sama ada bawah atau atas, kiri kanan positioning dia sama. Okey. Kalau sini 1 2 3 4, kita boleh grupkan dengan 1 2 3 4 di sini. Okey. Lagi banyak apa bilangan nombor 1 dalam satu group tu, lagi simple kita akan dapat kita punya expression. Okey. Jadi kalau macam ni, awak tak perlulah nak groupingkan 4 saja. Awak boleh group terus 8 sebab 4 di left side, okay, and then 4 di right side ni kita boleh groupkan sekali. Okay, sama juga ataupun dia atas dan bawah. Okay, let's see the example. Okay, let's see the example. Okay, determine the product terms for key map in below and write the result minimum SOP expression. Sekarang ni, dia suruh kamu identify terms. Okay, terms apa dia. Okay, dan dapatkan rewrite result operating tu. Okay, sekarang dia punya value macam ni. Okay, dia punya value macam ni. Okay,
dia punya value macam ni. So kita groupkan empat. Bila kita group empat yang ni. Okay. Yang ni kita boleh group lapan. Okay, as long as dia bersebelahan dan positioning dia macam ni eh. Okay, yang ni macam ni. Okay, setiap grouping tu dia ada terms-terms dia sendiri. Okay, macam mana kita nak baca, macam mana boleh hasil ni kan? Okay, kita tengok okay, dia punya value. Okay, untuk ini group sini. Sini dia melibatkan sel sini dan sel sini. Kita tengok sel situ adalah AB, value ni lah maksudnya. Okay, kita tengok value ni. Value yang ada perubahan, okay, kita apa kita let, buang dia, okay. So, value yang remain adalah A bar. A equals to 0. Okay, so kita tahu A equals to 0 sama dengan A bar. And then kita tengok pula yang sini. Okay, dia melibatkan ni kan, yang sel sini. Okay, so sebab dia melibatkan sel yang ini dan juga yang ini. Okay, that's why kita ambil sini dengan sini lah. Okay, so kita tengok yang ni. Sel apa yang masih remain? Sel yang masih remain ada nilai value sel adalah C. C. C sahaja. That's why untuk grouping yang ini kita adalah, terus dia adalah A bar C. Okay, manakala yang ini, ini kamu tengok bila dia grouping, okay, grouping dia sini dia ambil the whole variable. Okay, bila dia ambil the whole variable yang ada perubahan, so kamu akan left the variable. Okay, left out the variable daripada terms. Okay, so sekarang kita tengok yang ni. Saya padam dulu yang apa. Saya padam yang ni. So, nanti tak jadi confused. Okay, so sekarang kita nak tengok yang ini. Kita kita nak tengok yang ini eh, B eh. So kita tadi kita kata dia akan ambil semua ni untuk ni. Okey, bila ada semua perubahan, okey C masih remain tapi D akan berubah. Tapi bila yang sini okey, sini ada perubahan juga. Okey, D pun berubah, okey. So yang ini so kita akan left out C dengan D daripada terms and then kita akan refer yang ini. Sebab dia melibatkan sel 2 ni. Okay, so kita tengok value yang remain adalah B. Okay, so value yang remain ni kita masukkan, jadikan dia dalam terms lah. So ini adalah B. Okay, untuk yang ini pula. Yang ini, okay. Ini directly dia merujuk. Okay, saya. Okay, ini dia directly merujuk pada CD yang ini. Bila dia just specific ke ini punya value, so kita tahu C equals to 0, D equals to 1. So dia punya a part of term dia mesti ada CD, C bar D. Okay, tapi tak selesai lagi sebab awak kena ambil kira kedua-dua ni. Side sini dengan side sini. Okay, so AB pula apa dia? AB dia melibatkan sel yang ini. The remain value adalah A. A equals to 1. So that's why the terms adalah A, C bar dengan D. Okay. So bila kesemua ni kita dah dapat terms merujuk kepada dia punya grouping. Okay. So awak buat dia SOP punya expression. So kita tahu SOP punya expression adalah hasil tambah variable-variable yang ada ni lah. Eh? Okay, so value dia sama dengan B plus A bar C plus A C bar D. Okay, so dapatlah expression dia. Okay, okay. So, sekarang kita proceed kepada next example. Okay, example ni adalah untuk three variable. Tadi saya tunjuk empat variable kan. Okay, so untuk three variable. Okay, three variable kita groupingkan dulu. Okay, so ini kita groupingkan satu sebab dia punya bersebelahan dengan dia punya cell ada value satu lah. Okay, so this value kita groupingkan dua. Okay, ini pun dua juga.
kita tengok value side by side dia. Okey, kalau dia ada satu, kita boleh groupkan dia. Tapi kita cuma boleh groupingkan dia 1, 2, 4, 8, 16. Ya. Okey. So kita dapat yang ini. Okey, sekarang sekarang kita rujuk dia punya ni. Okey, terms yang ini kita tengok. Dia kata, okey, bila dia satu saja kat sini, dia memang totally dekat sel ni, okey, baru kita ambil terus directly value A bar, B bar, C bar, okey. So, kita ada value-nya kat sini. Okey, so yang ini, kita tengok, okey, so dia directly duduk kat sel, okey, kalau kata yang ini, dia duduk kat sel C1. Okey, so that's why dia adalah C. Okey, yang ini pula, kita highlightkan dia punya ni. Okay. The still same value adalah B. Okay. So, untuk terms ni, dia punya value adalah B, C. Okay. Okay. Manakala yang bawah ni, okay, yang bawah ni, dia memang ambil value yang memang kita tengok direct daripada cell A bar, sorry, A1. B1. Okay, manakala C, dia berubah kan? Okay, C ada 0, ada 1 kan? Okay, so kita yang ini left out daripada terms. Okay, sebab apa kita left out? Sebab dia boleh ada dua value, C0 ataupun C1. Okay, so kita dapat dia punya value kat sini, A, B. Okay, so and then siaplah awak punya expression. Tapi dia masih lagi tak siap sebab tak settlekan dia punya ni. Ha, kita kena tulis dia punya yang ni. A, B plus B, C plus A bar plus B bar plus C bar. Ha, tu kena tulis. Sebab apa? Sebab ini baru kita panggil equation. Kalau kata awak tulis dekat petak-petak ni sahaja, ini kita tak panggil dia equation lah. Equation ataupun expression, persamaan, kita tahulah bentuk dia macam ni. So, kat situ kalau tertinggal yang itu, adalah markah. Okay? Portion untuk markah ni biasanya kita akan ada beri. Portion untuk kamu siapkan expression tu. Yang ini pun ada lah. Tapi bila kamu tertinggal ni, kamu tak dapat markah penuh lah. Okey, perkara yang sama juga terjadi dengan table sebelah ni. Okey, untuk K-map. Untuk K-map, three variable yang ini, kalau kamu tengok, dia ada grouping 4 yang upper and lower. Okey, above and lower. Okey, table ni. Okey, so kamu tengok sini. Sekiranya dia duduk kat sini, kamu boleh groupkan sekali. Eh? Sebab apa kita nak kena group ni? Kamu tak payah groupkan dua-dua. Sebab kita nak dapatkan terms yang paling sikit. Kalau kata kamu buat ni berasingan, dia akan terms lain, ini terms satu yang lain, ini terms satu yang lain. Jadi dia akan banyak kat situ. Okay. So sekarang ni kita tengok. Okay. Yang ini. So daripada sini kita dapat value oleh kerana C change. Okay. Left out C. And then kita fokus pada yang ni. So dia adalah sini dan sini. Okay, the still remain adalah B bar. B equals to 0. So, that's why this term for the group is B bar. And then, okay. And then, kita tengok yang untuk grouping 2 punya. Okay, so yang untuk 2 ni. Okay. 2 ni, dia fokus kat C is equals to 0. Okay, then change dia adalah B, dia punya ni adalah A bar. So, that's why dia punya value sini, A bar, C bar. Okay, manakala yang ini, semua dia fokus kat 1, C equals to 1. Ini adalah 1. A equals to 1. B berubah. So, that's why dia A dengan C. Okay, so jangan lupa. Combine semua sekali. B bar plus A bar C bar plus A C. So, dapatlah value ini. Okay. So, ini kena tulis. Tak boleh tak tulis. Okay. Benda yang sama juga. Ni untuk for variable lah. Okay. So, for variable. Okay, kita tengok. Saya tunjuk yang ini. Okay. Kalau dia groupingkan 8.
Okay, so sama aja. Side by side ni lah. Okay. Dia kena position sini lah baru boleh grouping 8. Kalau kata satu kat sini, tak boleh lah. Okay, dia kena, dia kata side by side ni lah. So, kita dapat value dia equals to D. Kenapa equals to D? Sorry, equals to D bar. Okay, sebab bila kita grouping kat sini, dia akan melibatkan semua perubahan value. Eh? Sebab B ke, sorry, B ada value pada masa ada kosong, ada satu. Manakala A pun ada kosong, ada satu. Okay, so left out A, B and then kita tengok pula kat sini. Sini dah left out untuk A, B. So then kita tengok sini. Sini yang still remain adalah D bar. Okay, so dia punya grouping untuk sini adalah D bar. Okay, so saya tunjuk satu example ni. Okay, so sekarang dia berikan persamaan yang ini. Sekarang kita cuba minimumkan. Okay, soalan dia kata minimum. Bila minimum, maksudnya dia suruh kamu tengok dia punya dekat sini. Gunakan Kanon map untuk minimize. Okay, SOP ni. Okay. Daripada sini, 6 terms. Okay, kita akan jadi lebih mudah. First kali macam biasa. Mapkan dia. Sorry. Mapkan dulu. Lepas tu, kedua, group. Okay, yang ketiga, baru buat terms. Okay. Dalam K-map. Okay, kita tengok. Okay, sekarang ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Okay. Listingkan semua value. Listingkan semua value. Okay. A 0, 1, 0, 1. 0, 1, 1. 0, 0, 1. Okay, semua sampai 5. Okay. So, sekarang masukkan dalam dia punya ni. Okay, masukkan dalam dia punya ni, awak akan dapat dia punya grouping macam ni. Okay, bila dah dapat grouping macam ni, baru kita buat terms dia. Okay, baru buat terms dia yang ini. Okay, so dapat value. Okay, so tengok nampak tak dia punya teori dia. So, menggunakan K-map, awak boleh reduce. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kepada dua saja terms. Daripada 5 terms kepada dua saja terms. Kamu tengok kat sini. Okay, so dia punya ni approve lah. Okay, dia punya ni. Okay, so ini salah satu contoh. Okay, sekarang ada satu perkara yang kita nak cerita kat sini berkenaan dengan don't care condition. Okay, don't care condition. Apa maksud don't care condition? Okay, don't care condition adalah satu state yang mana, okay, yang mana dia adalah melibatkan application normally involved dalam BCD code. Okay, BCD code lah. Okay, biasanya kita akan treat sebagai don't care yang mana dia tak effect pun pada output. Okay. Dia tak effect pada output maksudnya kat sini dia ada possibility sama ada dia mempunyai value 1 ataupun 0. Okay. Value 1 ataupun 0. Okay. So maksudnya dia kata dia don't care. Okay. So itu adalah don't care value. It really doesn't matter whether since they will never occur. Okay. So dia takkan berlaku lah. Okay. Sebab tu dia kata don't care. Tak kisahlah satu ke kosong ke. Okay. So kebiasaan dia akan di replace dengan X punya simbol dalam cell tersebut. Okay. Apabila kita buat grouping satu. Okay. X ni kita boleh treat satu group dengan dia. Okay. Supaya, supaya tujuan dia supaya untuk buat dia besar. Okay, lagi besar grouping, lagi simple awak boleh dapat satu-satu terms tu. Okay, so, maksudnya dalam satu terms tu possibility dia boleh ada satu je variable. Kalau dia kata sebelum ni dia ada empat variable, dia boleh jadi satu je variable.
Okey, ini contoh. Okey, contoh. Okey, X dengan 1 dalam output column. Okey. Sekarang map kita boleh directly daripada expression ataupun daripada truth table eh. Okey, kita tengok dia ada bagi value. Okey, so ada 1 cos x x x. Okey, yang mana x ni? Okey, yang mana x? Because dia kata x tu adalah don't care, dia boleh possibility kosong ataupun 1 sebab sekarang kita tak tahu possibility dia punya value. Okey, so dia punya ni kamu boleh grupkan sekali dengan 1 sekiranya dia bersebelahan. Okey, sebab kita nak memudahkan dia. Okey, tengok kamu tengok contoh. Kalau tanpa x ni kita tak grupkan x sekali dengan 1, kita akan dapat a, b bar, c bar. Okey, kalau kita tak grupkan sekali dengan x, tapi kalau kita grupkan x sekali dalam ni, kita akan dapat status dia sama dengan a. Lagi simple daripada yang ini. Sebab tu kalau kamu tengok dia kata untuk grupkan 1, okey, x boleh dimasukkan sekali ke dalam kumpulan tersebut supaya dia jadi satu kumpulan yang besar. Okey, untuk membuatkan dia punya terms lebih simple. Okey, macam ni. Kalau dia ni 1 saja dia akan jadi A, B, C, D. Tapi sekarang kalau ada X kat sini, okay, kita boleh grupkan dia. Okay, tapi dengan syarat macam yang sama sebelum ni, grouping dia kena adalah side by side. Dia tak boleh cross, eh? Cross cell ni tak boleh. Okay, dia kena side by side. Either upper, lower, right or left. Okay, tak kisah. Okay, so sekarang nanti minta kamu tolong buat untuk SOP yang saya berikan ini, ya. Okey, selamat mencuba. Okey, nanti kita bincang minggu hadapan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.